Ya, sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dan Coki Pardede, duet Cokmus, tidak akan ada lagi di YouTube. Ini hari spesial pokoknya, hari spesial buat ente, tar. Si spesial. Narkoba nggak narkoba, berisik ya, Be. Nggak sanggup gue belakang tuh, rumah-rumah kumuh. Mana nih? Ini dia hadiahnya. Ini ruangan kosong, anjing. Ini kan mengingatkan anda di rehab. Atau seperti hati anda setelah tidak memakai substansi. Atau kosong ini seperti isi kepala orang-orang yang melakukan demo-demo di satu tempat di Jakarta. Ini kita langsung. Lo boleh ngerayain ulang tahun? Lah, ini lo gak tahu? Trompet. Apa? Jajal tadi. Anda ini orang Cina. Pasti punya banyak kenalan elektronik. Berhasil ini tuh kan pemuda Pancasila versi Cina. Dia bro, kenal semua bro sama brand-brand dari monitor, meja, semua dikenal semua. Ya kan? Yeah. Dari suku-suku dia. Karena kan pasti suku dia enggak ada jual parfum kan suku dia. Enggak ada suku Cina jualan kebab, enggak ada. Bisa. Duduk. Waduh. Kan? Ini jelas sih lebih enak daripada kursi waktu gue berarti. Gue mau nanya, kursi ini sama kursi bapak-bapak yang ada di gedung sana lebih enak kursi mana? Kursi DPR. DPR pakai ini tambah tinggi. Gue tuh jadi nggak enak tau nggak? Karena Peraya tempat gitu. Kaki kita bahkan lebih empuk daripada bantal mahasiswa-mahasiswa yang tinggal di kosan di beberapa daerah. Bener loh sih. Jadi lu duduk gak sakit, mau 5 jam juga. Peralatan yang membuat keharmonisan keluarga dan kita makin introvert ya? Iya sih. Enak ya? Kayak ada yang nahan. Kayak anggaran anggaran APBN. Ya, harus punya penyakit gua buat ini. Misalnya tameng. Ke keluarga KDRT bisa buat. Walaupun mungkin si Erwin gak tahu ya, kan gua kan buta warna ya. Jadi sebenarnya variasi warna. Ini sekarang apa? Cepet cok, ini! Biru. Apa sekali cas 18 bulan? Ini sekali cas gua masuk rehab keluar masih bisa dipakai. Lebih lama ini daripada masa hukuman saya. Sesuai dengan kesukaan saya. Kalau begini terakhir lihat komputer lihat gambar begini. Soalnya. Tiba-tiba terdistract enggak sama overdosis rumah sakit. Sikok babi dua. Sudah fokus dia ya. Nah, mumpung nggak ada mereka, gue mau melakukan kegiatan kesukaan saya, menonton video MMA. Seru sekali. Hei, ngapain? Ha? Kan suruh main game, nanti jangan nonton ini lagi ya. Ada bener kok nih. Main game, ganti. Hah? Game? Ada, tapi yang WWE ya. Ganti. Tapi boleh dong. Nonton MMA terus anda? Nggak tahu terakhir anda nonton MMA terakhir. Nih lihat dong, saya kan action, MMA. Action, jangan. Ininya MMA juga. Udah main game lagi, cuy. Yang baik kan deh. Asu.